puasa. Nyala izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita udah masuk puasa ke berapa sih? 18. Ya nggak tau lah pokoknya itu. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi ini review jujur aku pakai si Laneige. Jadi aku pakai ini tuh udah dari lama banget sih, dari bulan November aku pakai karena aku tuh sebenarnya bibir aku tuh gelap, nggak terlalu terang, terus kayak pecah-pecah gitu loh. Terus abis kayak gitu aku searching cari-cari gitu biar bibir aku tuh nggak pecah-pecah lagi. Jadi kayak sebenarnya aku pakai lipstik kayak gini tuh kayak jarang gitu kan, cuma karena apa sih, jadi bibir aku tuh suka pecah-pecah kayak gitu, terus kayak sampai yang berdarah gitu kan. Terus aku tuh pusing, terus aku ya itu tadi aku searching terus nemu deh ini Laneige. Sebenarnya ada kayak Emina kayak gitu sih, Lip Sleeping Max, jadi aku tapi lebih milih ke ini. Jadi kayak reviewnya tuh banyak yang bagus gitu, jadi aku saranin buat kalian yang bibirnya pecah-pecah, kalian coba ini. Jadi ini kita dari packagingnya dulu. Ini dari sananya itu kayak gini, segini tuh cuma 40.000. Menurut aku worth it sih, karena kayak murah banget. Walaupun ini kayak cuma 3 gram, di belakangnya ini ada tulisan Korea gitu loh, Korea gitu, tapi aku nggak tahu bacanya gimana. Terus di, jadi aku pikir tuh segini tuh penuh gitu kan, kayak apa sih di gambarnya tuh kan, ya bawahnya nggak mungkin ada dong. Terus ternyata nggak tahu tuh gini. Terus aku pikir kayak 40.000 sedikit banget gitu kan. Nih teksturnya, ini aku udah pakai ini, sumpah aku pakai ini tiap hari ya, tiap malam gitu sebelum tidur, karena emang literally apa sih ya, karena emang bibir aku tuh saking pecah-pecahnya gitu, saking sampai berdarah gitu. Cara pakainya enak banget sih, jadi kayak sebelum tidur itu kalian olesin ini. Ini sumpah aku pikir 3 gram itu kayak ini bentar banget aku pakainya bakalan gitu kan. Terus kayak enggak taunya sampai bulan apa nih? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, setengah tahun masih. Jadi ini aku pakainya olesin tuh tipis-tipis aja. Ini juga bisa untuk kalian apa sih? Lip balm gitu, cuma jarang aku pakai. Teksturnya tuh lengket. Warnanya tuh pink gitu loh. Ning. Tuh kayak gini. Ini olesin tipis-tipis aja ke bibir. Ini sebenarnya aku pakai lipstick tapi enggak apa-apa. Pakaiin ini kayak abis makan gorengan gitu enggak sih? Tuh. Sebenarnya kayak tuh kan, jadi kayak makan gorengan jadinya. Nanti kalian, jadi sebelum tidur itu kalian pakai, terus nanti pas pagi-pagi itu pakai kapas. Kalau enggak pakai tangan aja bisa, jadi kayak dia tuh udah jadi, jangan lupa digosok-gosok gitu loh ya. Jadi kayak pagi-pagi itu kita gosok-gosok gitu lah, nyunyuin. Nanti dia tuh kayak apa ya? Kayak istilahnya kalau di kulit itu kita gosok-gosok jadi kayak daki kan, dan di sini kayak sel-sel kulit matinya tuh keangkat kayak gitu. Untuk ukuran segini sih 40.000, ukuran 3 gram sih worth it sih. Sebenarnya aku ada juga kayak nih yang Laneige Water Sleeping Max, tapi nanti aku reviewnya besok-besok aja. Ini udah habis, gila nggak sih nih, saking kenapa aku nyoba buat pakai yang kecil, karena kayak mau nyoba-nyoba aja gitu, nggak langsung beli yang gede, dan gak taunya bagus banget. Kalau misalkan kalian habis selesai pakai itu, jadi kayak habis digosok-gosok tuh ya, itu tuh rasanya tuh lembab banget, terus kayak bibir pecah-pecah tuh kayak nggak bakal ada gitu. Ini juga bisa kalian pakai setiap hari. Tapi kalau menurut aku sih, untuk
untuk mencerahkan sih kayak enggak, jadi kayak dia tuh khusus untuk melembabkan gitu loh, tapi ini emang bagus banget sih buat melembabkan, kayak wow gitu. Apa sih ya, tapi tiap hari nggak apa-apa. Oh iya, ini bisa kalian pakai buat lip balm, jadi kayak habis kalian pakai lipstick gitu terus kasih ini Laneige yang Lip Slipping Max-nya ini, terus kalian apa sih tipis-tipis aja gitu kasihnya biar nggak terlalu tebal, ini glossy gitu. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang sama kayak aku, kayak bibir pecah-pecah kayak gitu kan. Ini aku pakai jilbab mama aku, buatan mama, jadi pasmina langsung gitu guys, jadi kayak ribet gitu kan, kayak di rumah aja males pakai jilbab gitu, pakai kayak gini aja walaupun kayak ibu-ibu pengen pengajian gitu guys. Oke, makasih banyak udah liat video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Hai guys, jadi aku mau kasih tahu kalian, si kecil mungil banget enggak sih? Apa sih? Hai guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian review. Aku jujur sih ini pakai Laneige. Jangan. Hai guys, jadi aku ulangin. Ternyata bikin video tuh nggak semudah yang kita bayangin. Ada kejadian-kejadian yang harus kita ngetek ulang. Jadi buat kalian, semoga suka sama video yang aku udah buat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!